kota Ternate. Untuk selanjutnya akan kita menuju ke Halmahera. Explore Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Barat. Tak lupa juga ke Pulau Morotai. Tapi touring geser kali ini sebenarnya saya lebih menilai bersifat rally, karena sebelum puasa kita sudah menyelesaikan Ambon dan Seram. Lalu motor kita tinggal, dan sekarang habis lebaran ini, 2 minggu tepatnya habis lebaran atau 10 hari lah, kita lanjut untuk menyelesaikan Maluku Utara, yakni Ternate dan Halmahera. Makanya saya bilang geser touring kali ini adalah sifatnya rally, geser rally touring. Kami pun tiba di Hotel Sahid Bella Ternate. Inilah hotel terbesar di bawah kaki Gunung Gamalama yang jaraknya hanya 15 menit dari Sultan Baabullah International Airport. Geser Indonesia akan mengeksplor Maluku Utara mulai hari ini sampai 9 hari ke depan. 9 hari ke depan. Hujan mengguyur Ternate sore ini, tapi Geser tidak punya waktu pilihan untuk menjemput kuda-kuda besi di Pelabuhan Ahmad Yani. Motor-motor kami ini dikirim dari Ambon menggunakan kapal penumpang pelni. Semua dalam kondisi baik dan siap diajak berpetualang. Sekarang ada di Pelabuhan Ternate, baru turun-turunin motor, cuaca lumayan bersahabat, guyup. Selanjutnya, seluruh motor dikendarai menuju hotel tempat Geser bermalam di Ternate. If you take off their jewels, they all look like fools. Weighing their diamonds and gold on the scales. Burning the woods to build a new skyscraper. Panorama Gunung Gamalama mewarnai pagi yang cerah di Pulau Ternate. Sementara kemolekan Pulau Maitara dan gagahnya Gunung Marijang terlihat di sisi selatan. Gunung Marijang atau sering disebut sebagai Gunung Tidore adalah ikon dari Maluku Utara yang gambarnya tercetak pada uang kertas pecahan Rp1.000 emisi 2000. Tanpa membuang waktu, Geser langsung bergegas memulai perjalanan hari pertama. Ya, ini terima kasih Geser, gue udah diajak baru pertama kali ikut, jadi pengen tahu juga. Pastinya asik nih persiapannya. Biasa-biasa aja, berdoa pasti sampai tujuan selamat. Teman-teman juga riang di jalan. Etape pertama di hari pembuka ini adalah menuju pelabuhan penyeberangan Bastiong. Kami ingin menyeberang ke Sofifi yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara di Pulau Halmahera. Oh iya, jalan-jalan di Ternate tidak besar, sekalipun itu jalan utama. Kondisinya juga hiruk pikuk, terlebih yang mengarah ke pelabuhan. Kita sekarang ada di pelabuhan feri Bastiong. Kita akan nyebrang ke Sofifi di Pulau Halmahera dan terus sampai ke utara Halmahera. Pulau Halmahera adalah pulau paling besar di Maluku Utara. Yang banyak orang, mungkin terutama generasi muda, lupa bahwa Maluku dan Maluku Utara merupakan provinsi yang berbeda. Hari ini, Geser Indonesia akan memulai petualangan Halmahera Adventure Ride 2022. Hii. Pelabuhan Bastiong dulu dikenal sebagai Pelabuhan Talagami. Pelabuhan ini sempat menjadi bandar perdagangan terbesar dan utama di Maluku. Aktivitas perdagangan antar bangsa pernah berpusat di sini, bahkan kesan sebagai pelabuhan sibuk juga masih terasa saat ini.
Berbeda dengan Pelabuhan Ternate yang berfungsi melayani pelayaran Nusantara, Pelabuhan Bastiong kini berperan sebagai sarana pelayaran antar kabupaten di Kepulauan Maluku Utara dan sebagai pelabuhan perikanan. 6 months have passed us by, standing here on New Year's Eve. Where did the time go? Oh, nobody. Bang, berapa lama nih perjalanan di sana, Bang? 2 jam aja. 2 jam aja tuh katanya. Images, they are flashing so bright, and I can see the glint in your eyes. Perjalanan yang mungkin akan dikenang karena kan jarang, apalagi motor besar yang jumlah lebih dari 10 ya, lebih dari 15 ada di Ternate, Halmahera atau yang kemarin Ambon Seram, memang masih jarang. Geser duduk di dek kapal sambil berbincang dan menikmati jajanan rakyat. Udara sejuk, pemandangan indah, bikin pelayaran jadi nyaman. Setelah 2 jam perjalanan, geser tiba di Pelabuhan Sofifi. Tujuan langsung kami arahkan untuk mencari rumah makan. Di antara kami tidak ada yang tahu di mana restoran terbaik di Sofifi. Terpenting adalah restoran halal dan memiliki bangku yang cukup untuk rombongan, serta ya setidaknya punya lahan parkir yang tidak memakan badan jalan. Ono obat terus urus, Bu. Goreng sing kathah, Bu. Ono obat terus urus sampe TI situ obat terus urus. Oh iya. Mudah-mudahan waktu kita balik ke Ternate. Janjing tahu. Saatnya geser melanjutkan perjalanan menuju objek wisata Boki Maruru di Halmahera Tengah. Jarak Sofifi dengan Boki Maruru adalah 153 km. Dari situ kami akan kembali ke Weda, tempat hotel berada. Sehingga total perjalanan hari ini mencapai 215 km. Hanya ada satu jalur utama menuju Weda hingga Boki Maruru, yaitu menyisir jalan provinsi di garis pantai barat hingga Teluk Sagea di garis pantai selatan. Lintasan aspal mulus mewarnai hampir 90% perjalanan ke Boki Maruru. Kalaupun ada titik yang rusak, itu karena sedang ada perbaikan atau baru saja terjadi longsor. Tapi secara keseluruhan tidak membahayakan, sekalipun bila kita melintasinya di malam hari. Kontur jalan naik turun di perbukitan dan hutan juga menawarkan sensasi baru berkendara. Meskipun lalu lintas sepi, pada perjalanan menuju Weda, kita akan menemui banyak perkampungan di pinggir jalan. Karena itu, setiap pengendara harus waspada terhadap kendaraan lain yang melaju searah dan berlawanan. Setelah 90 km pertama, kami tiba di Weda, ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah. Dia kemarin waktu Ambon aja, dia pasti mati. Hilang gas. Sama. Masih ada 60 km jalur berkelok di depan sebelum mencapai Goa Boki Maruru. Wow, perjalanan yang begitu menyenangkan.
aspal mulus dengan tikungan-tikungan berkarakter cepat melimpah sepanjang perjalanan. Namun ada tantangan ala adventure di tengah perjalanan. Ya, apalagi kalau bukan jalan gravel. Jalan tanah berkerikil ini kami temui saat melintasi kawasan pertambangan nikel yang sangat besar di Weda Tengah. Panjang lintasan yang cukup licin ini mencapai 7 hingga 8 km. Mulai dari Bandara Cekel hingga menjelang Desa Sagea. Ini adalah jalan baru yang dibangun oleh 3 perusahaan tambang Tiongkok, yaitu Singhan, Huayou, dan Zhengxi. Sejujurnya ada perasaan sedih ketika melihat kondisi pertambangan mineral di kawasan Weda ini. Tidak terbayangkan berapa ribu hektar kawasan hutan yang rusak akibat eksploitasi manusia. Di satu sisi, nikel yang ditambang berguna untuk mendukung kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Namun di sisi lain, kegiatan penambangannya telah merusak ekosistem. Akan menjadi ironi bila eksploitasi ini justru tidak memberi manfaat dominan bagi Indonesia. Weda itu di Halmahera Tengah, dan kita melewati suatu komplek besar sekali, namanya Weda Bay Nickel. Weda Bay Nickel sudah lama beroperasi mengeruk nikel dan lain di bumi Halmahera ini, dan dijual kemana kita nggak tahu, perusahaan asing yang punya, dan sekarang lagi dibangun smelternya. Artinya nikel itu nggak boleh lagi dijual dalam bentuk raw-nya, jadi harusnya semi finish, jadi udah di smelt dulu baru supaya harganya lebih mahal pada waktu dijual. Jangan kayak dulu masih dalam bentuk raw material dijual murah sekali, itu perintah. Lepas dari jalur tambang, geser kemudian mendapati sebuah pemandangan indah di antara jalur perbukitan yang meliuk. Ya, itu adalah Danau Yanilo yang berada di Desa Sagea. Sayangnya, danau yang menjadi sumber cadangan pangan bagi masyarakat tersebut kini mulai terkontaminasi proyek penambangan. Hal itu bahkan telah diakui Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Akhirnya kami memasuki jalan tanah menuju Gua Boki Maruru. Jalan masuk menuju kawasan wisata alam ini sepenuhnya tanah. Jaraknya hanya sekitar 4-5 km. Beruntung hari ini lintasan kering. Tidak terbayang jika basah. Pasti licin. Pengaspalan jalur ini tampaknya tinggal menunggu waktu, sebab Gua Boki Maruru adalah salah satu andalan pariwisata bagi Kabupaten Halmahera Tengah. Apalagi pihak pemerintah daerah berharap Boki Maruru bisa menjadi kawasan geopark nasional sekaligus kawasan bentang alam kars. Untuk menuju gua yang ada di Sungai Sageyen, kita harus berjalan kaki di jalan setapak, tapi jaraknya tidak jauh. Mungkin hanya sekitar 200 meter. Yang punya tambah. Gak usah itu kayak gitu. Tempatnya basah kan? Suasana asri terasa di sekeliling kawasan hutan.
Untuk masuk ke goa, tentu saja harus menggunakan sampan kecil. Geser pun tertarik mengetahui bagian dalam Gua Boki Maruru. Kami yakin, Gua Boki Maruru menawarkan keindahan tersendiri. Kan tidak mungkin di dalamnya tidak ada pelampung. Udah. Mana pemandunya? Bapak kenapa? Ben, Bapak duduk di samping saya. Sayangnya, Geser tidak bisa melihat lebih dalam dikarenakan hari yang mulai senja. Sebelum gelap, Geser bertolak kembali ke Weda untuk bermalam. Jalur kepulangan ini melewati jalan yang sama ketika berangkat. Ketika sampai di Weda Bay, kami harus menghadapi kemacetan akibat jam bubar pekerja tambang. Suasana di sepanjang kawasan tambang itu pun hiruk-pikuk. Geser mencatat bahwa kawasan pertambangan telah membawa dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Bahkan sampah-sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan di sepanjang sisi jalan telah menebar bau busuk dan menyisakan pemandangan yang buruk. Tentu kondisi itu terjadi akibat kurang pedulinya para pendatang terhadap kelestarian alam dan kenyamanan hidup di Halmahera Tengah. Pemerintah daerah dan masyarakat harus segera bertindak agar budaya tak berpendidikan itu tidak menular dan menjadi kebiasaan buruk. Jagalah Halmahera Tengah. Weda Bay Nickel Project di Halmahera Tengah ini sebig project, proyek besar sekali. Sekarang mau dibangun smelter, jadi pekerjanya menyerap tenaga kerja banyak sekali. Jadi tadi kita lewat dari goa itu mau balik ke hotel itu kita ngelewatin jam 6 sore. Jadi kebetulan itu pas bur, kalau Jakarta burtok ya, bukan bur toko, burbrik, berpabrik gitu. Jadi kita waduh crowded banget, motornya tang. Untung kita kan pemain GS semua, jadi kan kita sakit aja, santai. Jadi alhamdulillah kita udah sampai di hotel, perjalanannya cukup apa ya. Karena terakhir malam ini kan gelap, untungnya temen gue tuh punya clear water. Gila, gue tempel aja terus clear water, enak banget ya pokoknya. Mau dapat malam, debu dapat, cuma hujan yang belum, mudah-mudahan gak harus. Gitu Bom Benny, terima kasih, Geser always. Belum nih kalau ke pinggir jalan nih dong. Kayaknya sih udah 100 dah benar-benar itu kopi benar-benar. Tolong nanti tambahin tipnya ya. Jarak perjalanan hari ini tidaklah jauh. Kami hanya butuh bermotor sejauh sekitar 180-an km sebelum mencapai Jailolo di Halmahera Barat. Jalur yang dilalui sama dengan kemarin ketika Geser mencapai Weda dari Sovivi. Pada hari ini Geser membebaskan members untuk beristirahat dimanapun sebelum makan siang bersama di Sovivi. Di tengah cuaca berawan yang diselingi hujan gerimis, Geser melalui jalan-jalan di tengah hutan dalam kelompok-kelompok riding yang kecil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi panjang rangkaian touring yang bisa saja mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. We'll be right back.
Rupanya, jalur selepas Sofifi menuju Jailolo yang ada di utara tidak kalah epik dengan jalur menuju Weda. Kontur naik turun dan tikungan-tikungan cepat mendominasi jalan sepanjang sekitar 85 km. Di sepanjang perjalanan, kami bisa melihat perkampungan-perkampungan khas penduduk Halmahera dan menyaksikan pemandangan laut dari jalan-jalan di atas gunung. Bahkan, Gunung Gamalama dan Gunung Marijang sesekali tampak dari kejauhan. Sungguh pemandangan perjalanan yang sangat indah yang tidak ada duanya di daerah lain di muka bumi ini. Sumpah. Duh, rutenya bukan main, hebat, luar biasa. Jalanannya enak. Aspalnya bisa dibilang bagus lah, 90% bagus lah ya, mulus-mulus semua. Ini ngomong bener apa? Kita bisa jalan-jalan enak ya, walaupun kita ditinggalin sama Handi ya nggak apa-apalah, tapi dia nyasar, kita juga duluan sampai ke apa villa ya. Luar biasa lah, harus dicoba lah, biker harus datang ke sini. Seluruh geser sudah masuk ke penginapan di hari kedua, namanya tuh penginapan Villa Gaba. Adanya di agak ke utara, jadi bagian tengah utaranya Pulau Halmahera ya. Jadi ini titik paling dekat nih dengan puncak yang gunung kayak piramid gitu. Ini titik paling dekat di depan pantai. Nah, kamarnya gayanya gaya tradisional, jadi bangunannya dari bambu, kamar dari bambu. Gue juga belum masuk, sama Bencong gue belum masuk, kita lihat kayak gimana ya kamarnya ya. Ini kamar gue yang paling bagus. Nih, lihat. Kamar namanya Surihi, ruang Surihi. Oke. Okay. Nih. Jadi lumayan ya kalau ngelihat susunannya. Ada kasur 2. Satu yang ukuran 1/4 ya. Ini ukuran berapa? 3/4 kali ya. Nah, ini bambu. Empuk. Selimutnya mantap, dapat anduk, dan lemari, oke. Tuh ada anduk juga, AC-nya belum dicoba dingin apa enggak, stop kotaknya. Nah, buat ngecasnya cuma ada satu nih, jadi kalau lu datang ke model-model bungalow kayak gini, sediain konektor yang multi, jadi bisa bermanfaat buat lu yang mau ngecas apa. Nah, ini taruhan ini, salah satu yang urgent ya. Buat anak-anak geser, kamar mandi itu penting loh, penting. Selain AC, kamar mandi. Kamar mandinya apa? Toiletnya harus jongkok, maklum. Perutnya duduk. Kloset duduk, maklum ya kan. Perutnya udah kayak tangki kalimah satu, ya, gede banget. Nih, jadi ini udah bener-bener toilet duduk, terus shower, karena bos-bos digeser nggak biasa pakai gayung, ya kan? Itu orang-orang yang nggak pernah dengar suara token listrik juga kan? Jadi ini udah tepat banget. Jadi menurut gue kualitasnya boleh untuk sebuah perjalanan, untuk sebuah destinasi di sebuah pulau di Indonesia Timur. Ini tiga hari ketiga. Iya, ini hari kita dua malam di sini. Iya, maksudnya penginapan ketiga. Jadi kalau pertama kan di Sahid di kota Ternate. Kedua kemarin di Weda, cukup jauh tuh Halmahera Barat ya. Terus sekarang di Halmahera Utara, teman. Tengah-tengah pulaunya lah. Mau ngapain aja selama 2 hari di sini? Gua nggak tahu. Kayaknya sih malas-malasan. Mumpung ini hari Minggu. Ini hari Minggu. Ntar malam kayaknya party. Rock and roll. Hari ini tidak ada reading. Geser memanfaatkan hari yang cerah ini untuk healing di Jailolo. Kita sekarang berada di Halmahera Barat. Sama teman-teman geser kita mau excursion hari ini, yaitu mau snorkeling. Untuk diketahui,
Di belakang villa yang kami huni, terdapat gunung berapi, yaitu Gunung Jailolo dengan ketinggian 1000 mdpl. Namun, gunung yang dikategorikan dalam kelas B ini belum bisa dipastikan dapat meletus, kendati kerap memunculkan gempa. Kami pun bergerak menuju Pulau Karang Kecil yang berada di depan desa Gueria. Di pulau ini kami akan menghabiskan waktu untuk berenang dan bersantai, mumpung cuaca cerah dan Geser sedang bersemangat. Ini kita rehat seharian, kita healing lah kalau bahasa orang bahasa sekarang healing nih. Ya, kita apa yang nggak dapat hari ini? Apa touring kali ini ya kan? Udara dapat, udara dapat. Alhamdulillah. Goa kali dapat, laut dapat. Pokoknya komplit hari ini. Mantap. Jalan cakep dapat, jembatan rusak dapat. Apa? Ketakutan dapat, pas-pas dapat. Pokoknya Geser paling komplit. Almahera. Hari ini kami benar-benar bisa merasakan kebebasan sambil menikmati karunia Tuhan yang dilimpahkan untuk Indonesia. So, kesenangan apa lagi yang kau dustakan? Begitu Geser Barcelona. Gila, lu tau gak lu apa yang bikin kita semangat tiap harinya? Apa? Karena kita gak tahu nih, wah ada apa lagi ya, ada apa lagi ya. Jadi, tapi memang jalannya keren ya. Keren, udahlah. Yang gak ikut kayaknya rugi itu mereka itu dia ya. Makanya kita kan, kalau biasanya kan kita touring nih, wah udah hari ke ini lemes, ini gak makin semangat, ada apa lagi di depan ya. Di depan ada pemandangan apa lagi ya. Makin ekspor, penasaran. Makin bener, penasaran itu. Di on terus kita gitu, nih. Alamnya yang gokil ya. Gila benar-benar. Tapi sayang sekali, saya harus putar balik kanan duluan karena ada kerjaan yang menunggu saya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Geser Indonesia. Thank you, Pak Ben. Mang Oki, hatur nuhun pisan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati halmahera. Terima kasih buat rekan-rekan di Krages ya, atas kunjungannya ke Villa Gaba, Halmahera Barat, Jailolo, dan semoga sukses selalu dalam perjalanan. Take care, sampai ketemu di lain waktu. Tobelo, negeri di utara Pulau Halmahera, telah menanti kehadiran kami di hari ini. Jarak sekitar 200 km akan kami hadapi, kendati seperempat perjalanan adalah rute yang sama. Geser baru akan melalui rute baru selepas 50 km pertama, tepatnya di sebuah simpang yang akan mengarahkan menuju Tobelo. Setelah itu, Geser akan menikmati jalur meliuk dengan aspal mulus di sepanjang pesisir Teluk Kau hingga Padiwang. Membuncah adrenalin adalah momen yang tepat di sepanjang lintasan ini. Namun bagaimanapun, kecepatan harus dikontrol, sebab keselamatan adalah prinsip paling utama. Apalagi, arogansi bukanlah budaya bagi Geser. Kewaspadaan praktis dibutuhkan apabila kita berkendara menuju Tobelo atau sebaliknya. Pasalnya di sepanjang perjalanan ini, kita akan menghadapi banyak perkampungan. Kendaraan-kendaraan kecil dan penduduk yang lalu lalang perlu menjadi fokus agar terhindar dari kecelakaan yang tidak diharapkan semua orang.
biasa. Boleh dicontoh untuk rider-rider yang lain kalau mau ke Halmahera. Setelah 3 jam perjalanan, Geser tiba di Tobelo. Hampir semua dari kami baru menginjakkan kaki di daerah ini. Selepas makan siang, kami langsung menuju hotel yang berada di sisi jalan utama kota Tobelo. Kita jalan cuma setengah hari, sekitar jam 9 sampai sini, udah termasuk makan siang ya, itu pukul 2. Jadi pendek banget gitu. Walaupun kilometernya di 180-an kalau nggak salah, kilometernya. Nah, sekarang kita udah sampai di Tobelo, tepatnya di Hotel Marahaipa. Hotel paling best nih di kota Tobelo. Tobelo adalah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam hikayatnya, orang-orang Tobelo dianggap sebagai suku pemberani. Pada masa Kesultanan Ternate, orang-orang Tobelo bahkan dijadikan pasukan perang untuk melawan suku Banggai yang akan melepaskan diri dari Ternate atas bisikan penjajah Belanda. Dan malam ini, kami melihat kota Tobelo yang ramai dengan berbagai suku yang hidup rukun di dalamnya. Pelabuhan jam 6.30, penyeberangan mungkin jam 9. Di sini kita enjoy Morotai. Lihat kecantikan Morotai. Iya dia. Thank you. Sebetulnya kegiatan reading hari ini tidaklah jauh. Praktis hanya 8 km untuk menuju pelabuhan feri, ditambah 2 km menuju hotel di Pulau Morotai. Yang lama hanyalah pelayaran yang membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Sebetulnya ada 2 pelabuhan di pusat kota Tobelo. Namun kedua pelabuhan lama tersebut kini berfungsi sebagai pelabuhan peti kemas dan pelayaran antar provinsi. Sementara untuk feri yang menuju Pulau Morotai ditempatkan di Pelabuhan Gorua. Berapa aja jadwal penyeberangan? Jam 9 berangkat. Ada tiap hari apa ya? Tiap hari. Hanya hari Minggu saja. Itu juga kadang kalau memang penumpang memadati, dia robol. Oh. Kalau penumpangnya kan, dia robol dua kali. Nah, ini nama desa desa apa? Desa Orua. Desa Orua. Orua. Ya. Ada dua pelabuhan apa? Cuma satu saja. Cuma satu aja kalau Orua. Pada di kota sana? Nah, di kota dua pelabuhan. Dua pelabuhan. Itu beda. Beda, satu pelabuhan kontainer, satu pelabuhan ini umum punya. Speedboat? Bukan, kapal-kapal besar juga. Oh, kapal-kapal besar. Muatan, tak? Oh, bukan feri, bukan roro ini. Bukan. Dari pelabuhan ini pula kita bisa melihat Gunung Merapi Do Kuno yang memuntahkan abu vulkanik dan Gunung Toga yang beruncing. Pukul 9 pagi, Geser masuk ke lambung feri.
Untuk diketahui, biaya tiket feri menuju Morotai dengan sepeda motor besar mencapai total Rp133.500. Setibanya di pelabuhan Daruba yang berada di Tanjung Dahigia, Geser disambut tentara Angkatan Udara yang bertugas menjaga Pulau Morotai. Mereka ingin mengawal kami menuju kawasan militer lapangan udara Lewati Mena yang sangat bersejarah. Sederhana yang sangat berkesan pun kami terima. Kami juga mendengar penjelasan tentang fungsi strategis Pulau Morotai dari Komandan Lapangan Udara Lewati Mena, Kolonel Penerbang Erik Rofik Nurdi. Ujung ini masuk di kepalanya Irian. Jadi ini bukan lautan, ini samudra. Jadi kami ucapkan selamat datang, saya ucapkan selamat bergabung dengan Lalu Lewati Mena. Kami di sini ada ditemani Kadispes, lalu Kadisop, beberapa pejabat kami. Backseat driver flying on the cover. A nice suit and a family name says he'll make me a star. Serangan masuk itu dulu kalah dari Jepang, mundur ke Australia. Habis itu dia melihat di setelah makan siang bersama, Geser diajak menuju Museum Trekora untuk mengenang sejarah perjuangan tentara Indonesia. Seperti diketahui, Pulau Morotai adalah titik penting operasi militer dalam peristiwa pembebasan Irian Barat. Dalam perang pembebasan itu, tentara Indonesia banyak menggunakan mesin-mesin perang peninggalan Sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Selepas dari Monumen Trikora, Geser diajak menuju landasan pacu Bandar Udara Lewati Mena. Sejatinya Bandar Udara Lewati Mena kini digunakan untuk penerbangan sipil dan militer dengan jadwal-jadwal tertentu. Karena alasan itulah, Geser bisa mendapatkan keistimewaan merasakan panjang dan lebarnya landasan pacu Lewati Mena. Lapangan udara Lewati Mena menyimpan sejarah tersendiri. Pada tahun 1942, kawasan ini dikuasai tentara Jepang dan dijadikan pangkalan militer. Sebelum Jepang mencapai kekuatan penuh, pada tahun 1944, tentara Sekutu pimpinan Jenderal Douglas MacArthur menyerang dari udara dan laut. Jepang bertekuk lutut. Morotai ditinggalkan dan dijadikan pusat pangkalan militer Sekutu untuk perang di Asia Pasifik. Pangkalan ini juga menjadi basis udara untuk menyerang Filipina yang saat itu masih dikuasai Jepang. Usai Perang Dunia Kedua, Amerika menyerahkan pangkalan kepada Belanda yang merupakan bagian dari Sekutunya. Namun pada tahun 1950 atau setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pangkalan ini diserahkan kepada Republik sekaligus mengubah namanya dari Morotai Air Base menjadi Lapangan Udara Lewati Mena.
biasa sambutannya. Thank you banget untuk dan lanut Morotai. Tanpa menyia-nyiakan waktu, sore ini kami ingin healing di pusat kota Morotai. Intinya, kami ingin melihat seperti apa keramaian di pulau paling utara di Indonesia ini. Maklumlah, kami tak pernah mendengar cerita tentang Morotai dari orang-orang. Kurang boleh, lebih jangan. Oh my God, ayo. Enakan atas, Pak. Pagi ini teman-teman geser akan menuju pulau Dodola. Ikonnya pulau Morotai. Gimana serunya dan gimana kerennya, ikutin kita ya. Hari ini kita mau melihat pulau yang terspread apa pasirnya tuh putih, populer banget namanya Dodola. Coba cari di Google, pasti terkesima lu semua. Dari situ kita mau kemana, Pak Niko? Ke pulaunya MacArthur. Nah, pulaunya Jenderal MacArthur. Terus sama Air Terjun Nakamura. Air Terjun Nakamura adalah tempat di mana bekas tentara Jepang ditemukan setelah 30 tahun selesai Perang Dunia Kedua. Yeah. Sama tempat mandinya si ini, MacArthur. Tempat mandinya MacArthur. Dan acara hari ini akan tutup dengan mengunjungi gazebo-nya Mang Oki. Tempat berendamnya Mang Oki. Keren pokoknya. Pulau Morotai dikelilingi 33 pulau kecil dengan 7 diantaranya berpenghuni. Nah, Pulau Dodola yang akan kami datangi merupakan salah satu yang tak berpenghuni namun memiliki pesona tersendiri. Sebelum ke Dodola, geser singgah di sebuah pulau pasir yang muncul akibat laut surut. Wah, indah sekali panoramanya. Air lautnya pun jernih membiru. Inilah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Kita ada di Morotai. Ini the bestnya orang snorkeling kan. Sih banget airnya. It's heaven on earth. Seperti surga. Antara dua pulau ada pulau yang. Luar biasa sekali pemandangan di sini. Saatnya lanjut ke Pulau Dodola. Waktu yang pas untuk melihat keindahan sepasang Pulau Dodola. Di saat laut surut, kita bisa melihat pasir timbul yang membentuk jalan dari Pulau Dodola besar ke Pulau Dodola kecil. Dodola Island. Keren, ha? The best ever. Kepulauan Morotai, Dodola Island. Nah, nih foto nih. Sampur. Rajina, ngomong-ngomong. Welcome to Dodola Island. Ini yang kemarin.
jam 4 sore. Apa yang nggak dapat? Kanu dapat, sepedahan dapat, snorkeling dapat. Aduh, touring terkomplit, udahlah tiap hari suasana beda. Ya Allah, terima kasih diberikan kesempatan untuk menikmati ciptaan Allah. Waktunya mengunjungi pulau tempat pendaratan pertama Jenderal Douglas MacArthur. Inilah pulau yang memegang kunci bagi Amerika dalam Perang Dunia Kedua di Pasifik. Disebut sebagai Pulau Zumzum, disinilah tentara laut sekutu pertama kali mendarat sebelum menyerang Pulau Morotai yang dikuasai Jepang. Pulau Zumzum tidaklah besar, karena itu Jepang lengah dengan pentingnya pulau ini. Oleh Jenderal MacArthur, pulau ini dijadikan pangkalan pendaratan militer sekaligus untuk menyusun strategi menyerang Jepang di Pulau Morotai. Karena itulah, pemerintah membangun monumen Jenderal Douglas MacArthur. Tujuannya, agar bisa menjadi pelajaran sejarah bagi generasi mendatang. Ini adalah jalan menuju air kaca. Cukup licin, terlebih setelah hujan. Jarak situs air kaca dari hotel tempat kami bermalam di Juanga tidaklah jauh, hanya sekitar 8 km. Destinasi wisata alam dan sejarah ini juga patut dikunjungi bila kita sudah di Morotai. Karena disinilah pasukan sekutu bisa memperoleh pasokan air bersih untuk hidup di Pulau Morotai. Ini kali. Namanya air kaca. Oke. Ini dulu waktu Perang Dunia Kedua, tentara sekutu yaitu Amerika itu sama jenderalnya Douglas MacArthur, mereka punya tempat mandinya di sini. Oh, di sini? Iya, di bawah kan ada air. Permisi ya. Iya, silakan, Pak. Ah, terus air ini dia ikut air pasang surut air laut. Jadi sementara ini kan lagi surut air laut. Jadi dia agak turun sedikit. Tawar apa? Tawar. Tawar tetap. Tawar. Walaupun ikutin mata surut pasang surutnya itu terus dia tetap tawar. Tetap tawar. Ha. Tapi kalau orang di sini bilang agak salobar sedikit, agak payau. Gitu. Ya, silakan. Jadi ini ada ruangan untuk mandinya. Iya, di sini iya. Di ada air panas, iya, shower. Ada shower ini. Ini bautnya masih ada ini dulu. Oke. Oh, jadi emang sengaja dibuat ya, Pak? Iya, memang sengaja dibuat. Jadi udah ada alamnya, udah ada. Iya. Cuman sengaja dibuat biar lebih rapi karena, ya. Nah, ya, namanya manusia ini datang ke tempat tertentu butuh air kan? Boleh saya turun, Pak? Atau boleh, tapi Pak, kotor kakinya. Nggak apa-apa, Pak. Turun lewat situ aja. Nah, terus ke sana. Tapi basah itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya. Di dalam sini 8 meter, Pak? Iya, yang di sebelah kiri sana. Oh, jadi ada kayak goa di dalam? Iya, kayak goa. Ke bawah dulu, baru dia masuk ke dalam goa. Nanti dari sini kurang lebih 300 meter ada gua satu lagi begini. Nah, tembusannya ke sana. Jadi dari sini bisa tembus ke sana? Iya. Tapi mesti pakai ini. Iya. Tanki barangkali ya. Harus pakai itu oksigen. Iya. Di Morotai ini banyak yang belum terbuka. Jadi dulu kalau kita bayangkan banyak sekali pasukan-pasukan di sini mandi, minum, di sini tempat mereka bisa melakukan kegiatan sehari-harinya yang terkait dengan air. Karena ada air ini mereka bisa hidup lama. Alam menjadi saksi bahwa di sini pernah terjadi peristiwa penting di dunia. Wah,
bergeser harus kembali ke Halmahera hari ini. Kami akan bermalam di hotel yang sama ketika di Tobelo 2 hari lalu. Namun sambil menunggu kapal bersandar tengah hari nanti, Geser menyempatkan diri untuk melihat monumen Nakamura. Jaraknya sekitar 14 km ke arah utara dari dermaga feri Daruba. Di waktu yang sama, kami juga ingin melihat patung Insinyur Soekarno yang menjadi ikon bagi Morotai Study and Sport Center yang berada di pusat kota. Akhirnya, kami harus mengucapkan selamat tinggal Morotai. Semoga suatu saat nanti kami bisa kembali menemuimu. Terima kasih atas sambutan dan keindahan alam yang kau berikan. Awal pagi yang cerah, Geser telah meninggalkan Tobelo. Kami harus menuju Sovivi dan langsung berlayar ke Pulau Ternate. Jarak perjalanan kami memang tidak jauh, hanya sekitar 180 km. Tapi kami tidak ingin terlambat pelayaran. Sebisa mungkin kami harus menyeberang ke Ternate sebelum pukul 12 siang. Ini agar kami masih punya waktu merapat ke Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate. Sebab dari pelabuhan itulah, Geser akan memulangkan kuda-kuda besi kembali ke tanah Jawa. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here. We got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Sekali lagi, terima kasih Ternate, Halmahera, dan Morotai. Cerita ini akan kami rindu sepanjang waktu. Maluku Utara sungguh bagai mahligai di Indonesia Timur. Semoga banyak bikers mau datang mengunjungimu setelah kehadiran kami ini. Berikanlah mereka pengalaman terbaik seperti yang kau berikan kepada kami. If you would stay with me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember. Perjalanan kita menyeberang dari Halmahera menuju Ternate. Akhir perjalanan kami Geser Halmahera Ride sampai dengan Morotai. Salam kami buat Halmahera dan Morotai. Yes, sir.
Geser Indonesia. We ride again.